Hari ini kita berkesempatan untuk mengunjungi galerinya Pak Rudi Julianto di Surabaya, yaitu Galeri Bokop Art Surabaya. Lokasinya ada di Surabaya Barat, tepatnya di Laka Santri. Nih, mari kita lihat-lihat galerinya Pak Rudi. Sangat asri. Nih. Ada joglo, ada lumbung. Nah, ini galerinya Pak Rudi Julianto. Sini selain rencananya untuk edukasi, juga untuk galeri pribadi ya, juga menerima titipan untuk pohon-pohon yang ingin dirawat oleh Pak Rudi Julianto. Ya, mayoritas 90% adalah jenis bonsai santigi atau nama latinnya Pampis acidula. Nih, pas sore hari lagi akan disiram. Mari kita cek, lihat koleksinya. Ini galeri ini belum ada 2 minggu buka ya. Terus soft opening. Kebanyakan juga masih dalam masa training atau belum jadi. Disiram. Di Google Map lokasinya bisa dilihat di Google Map, yaitu Bokop Art Surabaya ya. Bahan-bahan santigi. Nanti kita lihat yang maskotnya di depan ya. Ini bahan-bahan santigi. Bahan istimewa. Nih, kebetulan ada Mas Fahri dari Gresik, Sultan Gresik. Taruh berapa pohon Mas di sini? Kurang lebih 7 pohon. 7 pohon ya. Wah, mantap-mantap. Ini ada Mas Reza dari Surabaya. Mas Reza 7 pohon. Iya. Mas Reza udah mau booking tempat nih. Untuk sekolah ya. Nih, koleksi-koleksi. Ini kalau nggak salah ini pohonnya Mas Fahri. Yang dipersiapin untuk kontes di Semarang perdana katanya. Habis di repotting dan di restyling, di training oleh Pak Rudi. Nah,
nabrak batangnya. Banyak bahan-bahan santigi yang keren-keren. Iya, ini ya koleksi-koleksi pohon. Ini depannya di sini. Ini kalau nggak salah punya Mas Fahri Makassar. Oh, ban super punya Mas Fahri ini. Yang Gresik tadi. Ini juga punya Mas Fahri Gresik, habis di training dan di titip di sini. Itu ada bahan yang unik ya. Sini ada ratusan bonsai ya, hampir 200 mungkin. 95% bonsai santigi. Bagus ini. Nah, mata jadi gatel kalau melihat. Juga unik. Ini juga bagus nih, stylenya unik. Kita cek yang mini series. Ini series dari Pak Rudi.
batunya gede banget. Mini series. Chill. Ini juga menarik nih, chill. Pak Rudi, menurut beliau sukanya juga yang kecil-kecil, small small medium. Kak, nih. Mini series koleksi Galeri Pokop Art Surabaya by Rudi Julianto. Menarik. Kita lihat yang di pinggir nih. Santiginya keren. Nah ini ada Hall of Fame, maskotnya Galeri Pokop Art Surabaya. Mungkin masuk size imperial ini. Kita cek ya. Habis dikerjain, diteduhkan, habis ganti pot. Pasti kalau habis ganti pot taruh di bawah ya. Kita lihat maskotnya nih, size nya XL mungkin. Liukannya. Dalam joglo biasanya ini tempat Pak Rudi kalau bekerja di sini. Ini salah satu pasien nih. Ini orang
siswa yang sedang kuliah nih. Tengah juga ada bonsai. Oke, beginilah kondisi galeri Pak Rudi beserta koleksi-koleksinya. Nanti kita sampai berjumpa kembali di galeri ini untuk episode kedua. Sementara ini dulu, terima kasih telah menonton. Bye.